Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah Wala haula wala Hari ini kita sedang ada di desa Klutuk Wah bener Desa Klutuk, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban Hari ini saya ada hampir di tengah-tengah luasan Kurang lebih 3 hektar. Leres pak Oke okay. Oke okay di tempat Bapak Wakimu saat ini tanamannya usia 55 54 50 55 54 53 berarti tanamnya tiga hari berturut-turut luasan kurang lebih tiga hektar ini buka harga 900 juta kok gak 900 hmm? angka keberuntungan <laughs> jadi ini informasi untuk teman-teman penebas teman-teman Gusman Bojonegoro ini di desa Klutuk kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban yang berminat silahkan datang ke sini tanpa perantara jadi tidak ada uang apa bos ini anu preman. Uang jatah. uang jatah preman tidak ada. Uang maklar langsung datang ke sini ketemu Bapak Wakimonya langsung deal dealan harga di sini. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi langsung ketemu petaninya nyang nyang Dewi Boso Jowo tawar tawar sendiri bosok Inggris Ya Jo. So, ini tanaman rata-rata Sebagian ada tanggung besar, sebagian ada yang super door. Sebagian yang tidak bisa menjadi super door, sudah jelas. tidak usah ditanya, itu bukan dari tajuk. GY. Yang dari tajuk GY dijamin super door. Bapak ini sudah pengalaman bertahun-tahun dan tadi kita habis ngirim benih ke Bapak Wakimu. Sedikit saya singgung guys tentang benih bawang merah nganjuk. Harga beda-beda. Kenapa? Karena masa simpan beda-beda. Jangan sampai terjebak di harga. Jangan sampai terjebak di situ. Sampai dapat harga murah itu masa simpannya belum lebih dari dua bulan. Kalau sampai tanam di musim penghujan nanti akan gampang moler. Jadi benih tajuk yang kurang masa simpan dan dipaksakan tanam itu akan gampang moler. Makanya harganya beda-beda. Ada yang sudah nyampe 35, ada yang 32, ada yang 30. Karena wilayah nganjuk itu panennya dari wilayah barat. Yang paling berat saat ini sudah 3,5. Empat bulannya awal Desember. Empat bulannya awal Desember geser ke tengah sedikit baru kurang lebih 2,5 bulan. Geser ke timur lagi dua bulan lebih sedikit. Jadi tidak sama. Mas Gusman kok bisa bilang seperti itu? Setiap hampir setiap hari saya itu nganjuk, Jadi tahu panen yang paling awal itu daerah mana. Rata-rata petani yang tersungkur itu karena pilih benih yang murah yang kurang masa simpan, bukan murah. Yang jelas kurang masa simpan harganya murah, Bos. Dan paksa ditanam di situ muncul masalah nyari Gusman Bojonegoro. Lah saya tinggal bilang benihnya kurang kualitas, kurang masa simpan. Menurut prediksinya sampean, ini prediksi bisa Bos. Menurut prediksi sampean harga untuk seminggu ke depan gimana, Pak? Naik. 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 <laughs> naik yakin naik 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 jadi ke keyakinan bapak ini sangat besar naik dan tanamannya utuh guys ada sebagian memang ada sebagian itu kurang super ya pak ya sebagian kurang super itu hanya sebagian karena ini luasannya tiga hektar Jalan kaki, ngitari itu capek guys. Jadi, hampir 80%-nya itu bagus. Yang 20% bukan tidak bagus, tapi kurang super. Itu permasalahnya apa Pak? Ya, rata-rata musim hujan. Musim hujan? Tapi kok ada yang super, ada yang tidak? Enggak tahu. Enggak tahu? <laughs> nah, iya <laughs> nah, iya. Jadi, Anda-Anda sudah tahu jawabannya? dan bapak ini benar-benar menjaga. Menjaga, Bos. Hah, ya. ya <laughs> Hari ini ditemani sang owner dari Tajuki. Oke, okay, guys, uh, sedikit penjelasan ini tak taruh di ujung. Ini ilmu, penjelasan rata-rata yang tanam bawang merah musim penghujan yang gotnya dalam, yang bedengannya tinggi itu hampir 90% berhasil. Yang bedengannya itu rendah, yang gotnya itu dangkal, hampir 99 persen gagal. Karena itu faktor utama. Kenapa bisa seperti itu Mas Gusman? Karena got yang dangkal, bedengan yang rendah, itu eh, kalau ada hujan turun, terlalu lembab tanahnya dan imbasnya jamur menyerang jamur itu paling suka hidup di kelembapan yang tinggi seperti itu bos ya. untuk obatnya pak ini pertanyaan untuk obatnya sampean agar tidak terserang jamur sawah begini luasnya kok gak kena jamur obatnya sampean apa saja Ah segala macam ada somo. Somo untulah terus pungisi dene napa Pak? Pak jamur-jamur macam-macam gunta ganti ya awake kok. Obati gunta ganti ditan. Odesa. Odesa. Odesa tisen. Amis Terus opo sing lawarang iku? M. Remasol, Remasol, di apa? S -s -sing ya? Sa, sing luarang apa ya? kabeh sak toko di toko. Paling larang ya? Oh ini no, ya tanya. Tanya. Eh? Bulupea. Paling Broferia. Ya, aku udah tahu melu belanja lho. Ora tahu melu belanja, bapaknya ndak ikut belanja. yang ini... yang nyepre berapa orang? Sing kerja? Nggih. Kerja. 10 12 yang kerja itu 10 orang sampai 12 orang 10 sampai 12 orang 3 hektar benihnya Bapak Akimu ini panenanku kurang bos panenanku itu paling banter oleh satu setengah. ton setengah iki benih baik telung ton guys <tuk> <tuk> Jadi yang jelas ini tanaman keseluruhan bagus karena memang e, sesuai yang seperti yang kita harapkan Kot dalam bedengan tinggi terus ini luasan kurang lebih 3 hektar benih 3 ton e, Buka harga 900 juta teman-teman yang kesini ingat yang kesini yang dibutuhkan itu bener-bener pembeli Bukan seorang maklar karena seorang maklar belum tentu berani Harga mahal itu 75 Yang 75 itu. Ini benih yang saat itu harga 75.000 dan saat ini panen dan karena saat ini harga memang ada sedikit penurunan tapi tidak turun. kasih tidak ada sedikit penurunan. Ini cuma buka harga 900 juta. Biasanya ini 1, berapa M. Oke. Kemarin, kan Kemarin. Ada di kontennya. Dan oh. ee, ya saya kasih tahu sedikit guys biar tidak dengar orangnya. Kalau sampean mau langsung datang ke sini ketemu orangnya itu akan lebih enak. Yeah. Tanpa perantara. Kalau pakai perantara tambah susah ya pak ya. Yeah. Kalau pakai perantara orangnya tambah susah. Timbang dituku pakai perantara saem mending dituku langsung saem satu. Ya, Pak, ya. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Okay, guys ini sudah sore kita akan kembali ke Bojonegoro karena besok eh, kita akan Cirebon. Berangkat ke pertama Blora. Terus mampir ke Brebes. Habis Brebes Cirebon. Jadi, kemungkinan tiga hari kita akan di jalan karena kita akan sekalian sidak lahan sambil bawa benih. Ya Allah Mas ada yang mau ditambahi? Omah Omah okay, Ratan. Ada yang mau ditambahi? Tidak. Oke guys, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro berikut Sang Sultan Bapak Wakimu dan Mas Bos Sandy Sang Owner Tajuk Gye berikut si Rambut Merah Yusuf Wijayanto. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walidayah walinayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.